Sudah lama membatasi kolom komentar unggahan Instagram. Putri Anne mendadak membuka kolom komentar unggahan Instagram. Tak ayal, kolom komentar tersebut langsung diserbu oleh warganet. Berikut informasi selengkapnya. Kembali buka kolom komentar, Putri Anne banjir nyinyiran dari netizen. Seperti yang diketahui, banyak pecinta sinetron Ikatan Cinta yang menjodoh-jodohkan Arya Saloka selaku pemeran Aldebaran dengan Amanda Manopo pemeran Andin. Padahal, Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Anne dan memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Kendati demikian, tak sedikit yang lantas mendoakan Arya Saloka untuk bercerai dengan Putri Anne agar bisa berjodoh bersama Amanda Manopo. Bahkan agar keinginannya terwujud, tak sedikit haters yang menyerang Putri Anne. Hal itu tampaknya membuat kondisi mental istri Arya Saloka terganggu hingga memilih untuk membatasi kolom komentar. Setelah sekian lama membatasi kolom komentarnya, kini Putri Anne mendadak membuka kolom komentar. Seperti terpantau dari unggahan akun Instagram @anneofficial1990 pada Selasa 28 Februari 2023. Pada unggahan terbarunya, Putri Anne membagikan reels bersama buah hati Ibrahim. Pada unggahan tersebut, Putri Anne rupanya sedang mempromosikan produk roti tawar yang memang terkenal di Indonesia. Mendapati kolom komentar Putri Anne yang mendadak dibuka, netizen pun tak mau melewatkan kesempatan untuk berkomentar. Berbeda dengan unggahan Putri Anne sebelumnya yang hanya mendapatkan kurang dari 10 komentar saja, unggahannya kali ini dibanjiri komentar dari para netizen. Banyak yang memberikan semangat hingga doa untuk ibu satu anak tersebut. Namun, tak sedikit pula yang meledek hingga menghujat Putri Anne. Bahkan, banyak yang masih mengaitkan Putri Anne dengan sinetron Ikatan Cinta. Padahal, kini Amanda Manopo diketahui telah memutuskan untuk keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.